Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-temanku, di mana aja berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, teman-teman, pagi ini saya mau bikin sarapan ya. Sekarang udah jam berapa? Wah. Sarapan saya setengah sepuluh belum siap, teman-teman. Saya mau ini apa namanya? Ini ada mantau. Mantau itu kalau di Indo itu apa ya? Bakpao ya? Bakpao. Ini saya kepengen mantau. Nah, kalau mantau ini rasanya agak ada manis-manisnya sedikit gitu. Saya agak suka ini ya. Ini porsinya kecil. Ini walaupun kelihatan gede seperti ini, tapi ini enggak terlalu padat gitu. Jadi cukuplah, maksudnya apa ya? Bisa habis saya ini satu ini. Tapi kalau mantau yang kelihatannya halus terus padat itu saya enggak habis, itu separuh saya makan. Oke, teman-teman, ini baru mau saya cen ya, atau ditim dulu. Itu apa, tempat kukusannya udah saya siapkan di sini memakai tempo. Oke ya, ini saya masukin ke dalamnya aja, terus ditutup, dijeprekin. Nanti kalau ininya udah jepat nang duor, kok jepat tuh, jeklek ke atas bahasamu. Kalau udah jeklek berarti udah mateng gitu. Oke, teman-teman, kita sambil menunggu apa namanya mantaunya mateng ya. Saya mau ini apa, kasih lihat teman-teman semua. Besok itu hari Selasa. Hari Selasa tanggal 1 ya, tanggal 1 September. Ini di Taiwan ini apa? Kalau majikan saya bilang tadi mau sembahyangan, tapi sembahyangan apa saya juga belum tahu. Dia itu bilang besok ada pai-pai gitu. Jadi belanjaannya itu banyak banget ya, kayak makanan, jajan-jajanan gitu ya, minum-minuman apalah. Kalau ini ya teman-teman, ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 kardus ini sarden ya. Sarden kalau Indonesia. Ini beras, 2 karung ini beras. Ini beras. Terus ini masih ada lagi teman-teman. Aku tidur ya. Kecapean dianya. Semalam itu nggak tidur teman-teman. Jadinya dia apa namanya, ngantuk gitu, biarin aja tidur di kursi roda. Terus ini ya teman-teman ya, jajanan kayak Oreo apalah, ini coklat atau apa. Terus ini masih banyak lagi, ini ya sama aja kayak apa, ikan dalam kaleng gitu ya. Terus ini minuman seperti ini banyak banget teman-teman. Ini besok untuk sembahyangan ya teman-teman ya ini. Nah, nanti kalau sembahyangannya udah selesai, ini boleh dimakan gitu ya. Ini di bawah meja ini karena nggak ada tempatnya, jadi ditaruh di bawah meja. Ini masih banyak lagi. Ini se plastik besar ini ya, roti apa. Terus ini satu kardus ini ya makanan lah. Ini terus ini ada mie kering. Nah, ini untuk tapi nggak tahu juga sembahyangan apa. Biasanya kan apa namanya disebutin juga itu majikan saya ya kalau ngasih tahu itu, cuman belum ngasih tahu saya besok itu sembahyangan apa. Terus saya juga ya belum tahu gitu. Kalau misalnya sembahyang, habis sembahyangan itu renes teman-teman, banyak makanan. Besok itu insya Allah kalau nggak hujan, saya mau ngajak Simbah datang ke Mioli. Kalau nggak hujan ya teman-teman, kata majikan saya itu sore sekitar jam 4 atau jam 5 gitu.
Ya, kalau dari rumah sini mau menuju ke Mioli, tempat sembahyangan itu kira-kira berapa lama ya? Ada 1/4 jam lah. Jalan kaki sambil dorong kita. Semangat. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, komen di bawah dan subscribe. Tak lupa aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang selalu mendukung saya. Gitu ya. Ini belum selesai. Apa tadi? Mantau saya tadi masih lama. Tapi biarin aja dulu. Ditunggu sampai jeklek. Ini jam 10 kurang 1/4. Saya tuh kalau pagi males sarapan ya, sampai siang kayak gini sarapannya. Kadang itu gimana ya, kalau lagi ngurusin simbah atau pekerjaan yang lainnya gitu, sarapan itu sampai lupa gitu. Ya bukan berarti nggak lapar atau nggak mau makan gitu ya, ya lapar sih sebenarnya, tapi kalau udah megang kerjaan itu saya lupa makan. Terus ini tadi udah selesai semua, saya baru baru ini apa namanya, masak. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu ya. Jadi sarapannya nggak ikut, nggak apa-apa, nanti kapan-kapan aja kita sarapan bareng-bareng ya teman-teman ya. Ini nggak tahu nanti kapan sarapan apa enggak, yang penting saya udah ngecen mantau tadi untuk persiapan aja kalau saya kepingin. Tadi saya udah minum susu segelas, udah lumayan kenyang. Jadi sarapannya mungkin bukan sarapan, sekalian makan siang aja. Gitu. Oke, sampai di sini aja dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.